ramai sekali tentang Fufu Fafa. Bapak mendengar nggak, Bapak? Atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak. Fufu Fafa, apa komentar Bapak? Nggak, saya nggak akan berkomentar itu. Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Itu Bapak komentarin. Saya tantang kamu dan Roy Suryo ketemu saya. Kita adu bukti. Saya pikir ya orang yang mengglorify persoalan Fufu Fafa ya apa dicari-cari segala macam ya orang yang ahistoris. Ya kan itu kan post factum. Artinya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dulu saya apa namanya menggugat Pak Jokowi. Judul gugatannya adalah gugatan kecebong. Kereta cepat bohongan. Maksudnya kita menggugat soal kebijakan kereta cepat You know kan maksud kecebong apakah kebijakan kepada pendukungnya Pak Jokowi. Sampai ya sebenarnya bahkan terlalu kasar gitu sendiri kalau melihatnya agak malu juga. Menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Akhirnya Pak Prabowo mengeluarkan statement soal Fufu Fafa. Kita dengerin dulu ya, kalian jangan skip. Saya Adnan Adam, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Birun, ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembangunan jalan tol di provinsi kami. Sejak Bapak jadi presiden, tapi berhubung di sini baru bisa. Alhamdulillah dapat bingkisan dari Ibu Iryana dan dapat sedikit amplop dari Bapak. Berkah barokah, barokahlah buat Bapak sama Ibu sekeluarga pokoknya. Saya ya guys, kemarin Mas Kaisang naik pesawat ya kan ataupun jet pribadi ke Amerika ya diributin gitu ya kan. Tak tahunya ya Kaisang sebenarnya sengaja ya ingin mengumpan ataupun ingin KPK mungkin melihat ya pejabat-pejabat yang sering naik jet pribadi. Nah, jadi itulah alasan Mas Kaisang naik jet pribadi. Nah, tetapi yang nih yang menarik lagi ya guys. Sekarang ini ya Mas Kaisang sekarang lagi bawa-bawa ayam ini. Ada apa ya guys? Tapi ada netizen yang mengatakan ini adalah umpan baru ataupun ya kasus apa lagi nih yang mau diungkap Kaisang ya seperti ini. Tetapi di detik.com ya Kejati bidik dugaan korupsi pengadaan ternak ayam ya sebesar 9.18 miliar di Dinaskes 1 NTB. Wow, di NTB. Oke. Jadi Mas Kaisang ini ada-ada aja ya guys. Langsung sajalah kita simak video ini. Banyak ya video yang menarik guys. Tonton video ini sampai selesai dan ini dia videonya. Mas Kaisang bawa ayam. Kode alam, ditunggu episode barunya guys. Waduh. Ada-ada aja Mas Kaisang nih ya. Ternyata ini menyindir ada korupsi di ternak ayam ya guys. Percaya atau enggak, pasti ada lagi nih yang akan kebongkar. Wow. Ada-ada aja nih. Nah seperti ini, Kejati bidik dugaan korupsi pengadaan ternak Rp 9.18 miliar guys. Di Disnakes 1 NTB. Wah di NTB, di tempat aku ya guys. Kok aku baru tahu ya. Oke mantap Mas Kaisang. Seperti inilah ya. Kaisang ini kayaknya lagi apa ya, lagi ingin membongkar kasus-kasus korupsi ya di akhir-akhir masa jabatan bapaknya. Ya mungkin nggak tahu ya Pak Jokowi yang suruh mungkin untuk menyindir-menyindir atau gimana kasih-kasih clue kepada KPK ya kan. Kita nggak tahu. Oke lanjut. Nah seperti ini ya. Ada. Nah sebentar nih. Ayam Mas Kaisang Kak Gunung Kencana Beniku Haliwu. Aku nggak ngerti ya guys. Tapi ini kayaknya bahasa Sunda. Aku nggak ngerti ya kan guys. Oke. Jadi Mas Kaisang ini ya kan, kalau di media sosial atau di Twitter, wow, dihujat, dicaci maki. Tetapi kalau dinyatanya ya seperti ini, Mas Kaisang keluarganya Pak Jokowi, aku heran ya kan, dengan keluarga Pak Jokowi ini semakin dihujat, dicaci maki, difitnah, semakin dicintai. Waduh. Mantap Mas Kaisang. Luar biasa.
Fufu Papa fitnah sana sini, nggak mempan ya guys. Santai Mas Kaisang ya, pokoknya mantep lah ya, beda di real, beda di media sosial. Ramai sekali tentang Fufu Fafa. Bapak mendengar nggak, Bapak? Atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak. Fufu Fafa, apa komentar Bapak? Nggak, saya nggak akan berkomentar, itu Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Bapak komentarin. Fufu Fafa, Pak Prabowo sudah tahu, simpulkan sendiri. Pak Prabowo sudah tahu kalau akun Fufu Fafa itu bukan milik Mas Gibran. Itu Pak Prabowo tahu akun bodong yang ingin mengadu domba aja ya kan. Nah, ini ada mbak-mbak yang menantang Roy Suryo juga. Kita dengar. Saya tantang kamu dan Roy Suryo ketemu saya. Kita adu bukti. Berani gak? Masing-masing bawa laptop. Ya. Boleh bawa saksi. Bawa saksi. Berhadapan sama saya. Gak usah ahli IT, sama saya aja. Saya pikir ya, orang yang mengglorify persoalan Fufu Fafa ya, apa dicari-cari segala macam ya, orang yang ahistoris. Ya kan, itu kan post factum, artinya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dulu saya menggugat Pak Jokowi. Judul gugatannya adalah gugatan kecebong. Kereta cepat bohongan. Artinya kita menggugat soal kebijakan kereta cepat ya. You know kan maksud kecebong apakah kebijakan kepada pendukungnya Pak Jokowi. Ya sampai ya sebenarnya bahkan terlalu kasar gitu sendiri, kalau melihatnya agak malu juga. Tapi itulah memang dinamika kita ya. Kita berproses semua kok. Ya benar ya. Kalau dulu ya kan memang ya kampret cebong, fitnah Jokowi, fitnah Pak Prabowo, adalah ya. Yang semuanya lah ya kan, ada yang memfitnah Prabowo, ada yang memfitnah Pak Jokowi, macam-macam, ngatain Prabowo, macam-macam ya kan. Tetapi itu dulu ya kan guys, yang sekarang ini ya nggak ada lagi ya kan. Dan tapi walau bagaimanapun, aku masih tidak yakin kalau itu adalah akunnya Mas Gibran ya. Karena ya kita tahu sendirilah ya kan, Mas Gibran nggak mungkin lah ngomong kayak gitu ya kan. Hina sana sini ya kan. Oke, dan ini adalah orang yang gentol mempermasalahkan akun Fufu Fafa. Ternyata ada dendam di balik ocehannya. Jadi Roy Suryo ya kan. Roy Suryo yang selalu gencor ya kan. Gentol mengatakan akun Fufu Fafa ini adalah milik Mas Gibran. Ternyata dia ingin balas dendam ya. Karena pernah menghina Pak Jokowi juga ya kan. Dan masuk penjara gara-gara itu. Oke, kita dengar video ini bersama-sama guys. Ini dia. Pan baju tahanan kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Usai diperiksa selama 1 jam, Roy Suryo langsung dibawa untuk ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan. Dari hasil pemeriksaan tim jaksa peneliti, dua pasal yang disangkakan dalam kasus meme stupa Candi Borobudur mirip dengan wajah Presiden Jokowi ini dinyatakan memenuhi unsur. Dua pasal yang disangkakan ialah pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian. Untuk informasi ya, tadi telah selesai dilakukan tahap 2 oleh jaksa peneliti baik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di Jakarta Barat. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah diserahterimakan. RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP. Iya. Pantesan aja ya kemarin ya, gencar menyuruh Gibran ditangkap pasal Undang-Undang ITE ya. Aduh, karena dia pernah kena Undang-Undang ITE ya kan. Pernah kalau nggak salah menyebar foto Pak Jokowi yang ya di Candi Borobudur itu ya kan. Dengan penahanan ini, selama 20 hari ke depan, tim jaksa penuntut umum akan melakukan penyusunan berkas perkara dalam kasus ini untuk nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya,
mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu dalam kasus memes Tupa yang diedit mirip Jokowi oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dia yang ngedit, ya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa sebanyak 13 saksi ahli dan 8 saksi dari baik dari pelapor dan saksi yang terkait dalam kasus ini. Aduh, polisi pun menyangkakan pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman pasal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Wow. Selain itu, polisi juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Berkas penjara kasus ini akhirnya dinyatakan P21 pada 28 September oleh kejaksaan. Dan kini babak baru, kasus yang menjerat Roy Suryo memasuki babak baru, yaitu tahap persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Akhir jadi ini yang bikin Roy Suryo, wow, ngotot sekali kalau akun Fufu Fafa itu milik Mas Gibran katanya, ya kan. Ternyata ingin balas dendam ke Pak Jokowi, ya kan. Dan oke, dan di sini ada video akhirnya Pak Prabowo bersuara tentang akun Fufu. Barisan bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Nah, ya, itu dia guys, statement dari Pak Prabowo, ya. Karena beberapa hari ini begitu banyak gorengan terus Fafa Fufu. Menurut kalian apa itu Fafa Fufu? Kalian coba komen dulu. Jangan lupa follow ya guys. Jangan lupa follow dan silakan komen. Jangan lupa share juga. Kalau aku masih nggak percaya ya. Ya. Intinya gini teman-teman ya. Kalau itu belum tahu kebenarannya ya teman-teman, maka kalian nggak usahlah ya kan bikin onar-onar gitu ya kan. Kasihan bangsa ini sedang menuju bangsa yang maju. Hah? Yuk kita sama-sama yuk kita bangun bangsa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Adam, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Birun, ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembangunan jalan tol di provinsi kami. Pembangunan ini adalah sebuah langkah besar yang telah lama kami nantikan. Dan kami yakin bahwa proyek ini akan membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi Aceh. Kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, semoga dapat melanjutkan pemerintahan pembangunan di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mantap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Padli dari Arah Pemuda Aceh atau Arpa Aceh Singkil. Muda Aceh juga sadar ya. Sebagai masyarakat Aceh, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya terhadap pembangunan jalan tol di provinsi kami. Pembangunan ini adalah langkah besar yang kami nantikan selama ini, dan kami meyakini bahwa proyek ini akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap pemerintahan Aceh, serta kami minta kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto agar melanjutkan pemerataan pembangunan di Aceh. Mantap guys ya, warga Aceh ya baru, ya semenjak adanya Pak Jokowi lah baru merasakan adanya jalan tol. Ya patut kita syukuri ya, semoga rakyat Aceh sadar ya kan, sekarang ini rakyat Aceh sadar ya kan. Dulu ya memang gak menang lah Pak Jokowi di Aceh, tetapi ya Pak Jokowi tetap membangun Aceh. Sama seperti di Lombok juga, Pak Jokowi gak menang di Lombok, tetapi ya Lombok dibangun sedemikian rupa ya kan. Ada sirkuit dan macam-macam ya guys. Oke, jadi ini kita lihat Pak Jokowi yang bisa dibilang katanya di akhir-akhir jabatannya Pak Jokowi, ya pembenci Pak Jokowi ini bilang, ya banyak yang membenci Pak Jokowi, tapi itu di media sosial ya, tapi di nyatanya kalian lihat ini ya kan. Lihat. Nih Pak Jokowi ini. Masyarakat sampai nangis ya kan. Saking bahagianya ya, pengen ketemu dari dulu semenjak Bapak jadi presiden, tapi berhubung di sini baru bisa. Ya, alhamdulillah dapat bingkisan dari Ibu Iryana dan dapat sedikit amplop dari Bapak. Berkah barokah, barokahlah buat Bapak sama Ibu sekeluarga pokoknya. Saya driver Grab. Jadi sengaja saya 3 hari kemarin tiba-tiba saya ngantar penumpang di daerah Danau Permai. Jadi saya tuh kok banyak
pas Pampres gitu. Terus saya berhenti tanya, ternyata ada agenda Bapak di Surabaya lagi. Yang kemarin saya nggak tahu agendanya Bapak, padahal saya udah nyusulin ke Double Tree, tapi Bapak udah jalan. Dan alhamdulillah di Pasar Dungu Kupang ini saya bisa puas ketemu sama Bapak. Aduh, saya pengen kena ulang kali. Sabarnya, baiknya, ya Allah baiknya itu nggak terbaik. Nggak bisa terukur. Aku seneng, aku Pak, seneng banget. Aku excited, ya kan? Dapat tas sama kaos. Alhamdulillah dari Pak Jokowi kaos. Saya salaman sama Pak Jokowi, Bu Riana. Alhamdulillah saya Pak, bersyukur sampai saya ini gemeter kaget gitu loh. Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya. Sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Riana. Itu apa programnya Pak Jokowi? Ya guys, itu dia ya kan. Banyak sekali orang-orang yang bilang ya kalau Pak Jokowi di masa jabatannya berakhir buruk lah ya itu. Tapi kata pembenci-pembenci Pak Jokowi. Nah, tapi dinyatanya di realnya semua menangis ya. Karena ya Pak Jokowi masih dicintai rakyat ya. Nah guys, jadi gimana menurut kalian nih tentang Kaesang yang sekarang ini lagi bawa ayam-ayam nih ya kan. Ada apa dengan ayam ya kan. Ternyata Mas Kaesang ingin membongkar kasus terduga korupsi yang mengenai ayam ya, ternak ya kan, ternak ayam. Ada aja Mas Kaesang ini. Tapi ya itulah ya cara Kaesang untuk membongkar kemarin naik pesawat jet ya, supaya gembor-gembor dan terbongkarlah ya siapa-siapa yang sering naik jet pribadi. Ya itulah maksud Kaesang. Mantap. Oke, kita doakan saja semua terbongkar. Enggak tahu lagi selepas ayam nanti apa yang Kaesang akan bawa ya kan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.